Terus memperhatikan kondisi tubuhnya, ya. Kalau masih ada bagian yang dirasakan masih tegang, tidak nyaman, kita boleh memperbaiki. Pelan-pelan saja, kita tidak perlu waktu. Bawalah kesadaran kita pada saat ini. Pertahankan kesadaran kita saja. Jika dirasakan perlu, kita bisa memanjatkan cinta kasih kepada diri kita sendiri. Semoga saya berbahagia, tentram, dan bebas dari penderitaan. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan. Semoga saya berbahagia, tentram, dan bebas dari penderitaan. Setelah Thank you.
biarkan nafas itu mengalir secara alami. Tugas kita hanya mengetahui nafas masuk, kemudian nafas keluar. Jika terdapat ketegangan, kita bisa mengangkat dagu kita sedikit, jangan terlalu menutup. Semakin merasakan nafas kita menjadi lebih ringan, lebih rileks, sambil pelan-pelan kita jaga terus kesadaran kita pada saat ini. Bawalah perasaan kita dengan senang, dengan gembira akan saat ini. Tunda dulu
permisi, ya mau berat, mau gitu. Tapi itu kan bagus. Ya, berbahagia kita sampai berapa 20 menit ya. Ini bagus sekali. Jadi memang sebaiknya di setiap sesi-sesi punya waktu itu, waktu bermeditasinya lama. Oleh karena itu Sang Buddha membabarkan dhamma ini lebih halus.
tidak punya badan jasmani yang bisa dipegang. Karena kalau punya badan jasmani, Sang Buddha fokus menceritakan tentang kehidupan hidupa, ketidakpuasaan. Nah kalau di alam dewa, nyambung gak cerita seperti itu? Gak nyambung. Iya, di sana adanya kesenangan. Kesenangan, pokoknya mau makan, mikir goreng. Mau makan apa, tinggal mikir. Ini di alam dewa, penuh dengan sengaja. Jadi kalau udah hidup ini duka, ya gak nyambung. Dewa-dewa gak bisa berpisah. Oleh karena itu Sang Buddha menggunakan cara-cara kedalaman bahwa kehidupan ini sebenarnya juga tidak kekal, tidak melalui duka itu langsung hidup ini anicca. Nah, anicca pun di alam dewa sulit melihat anicca. Ya, dewa yang tadi cantik itu terus-terus cantik, kalau manusianya gitu-gitu mereka enggak terasa hidup ini kekal. Mereka apa? Dewa tentu ngira kehidupannya kekal. Karena saking panjangnya hidup. Jadi dari dulu saya hidup ini ya. Padahal dia tidak sadar bahwa kehidupannya pun dicengkram oleh ketidakkekalan. Namanya anicca, berubah. Tapi juga ini mulai teknis ya, mulai. Tapi saya nggak mau terlalu detail karena kita tentunya posisinya kan cuma awal. Tapi saya mau mengatakan ini, dewa ini di alam dewa ini pun ada hal yang sangat sama dengan kehidupan manusia. Dan itulah yang ditanyakan oleh Dewa Sangka kepada Buddha. Jadi menurut pengamatan Dewa Sangka, usia panjang ya, apalagi raja para dewa, dia mengamati bahwa banyak dewa itu sebenarnya pemikirannya sama, ingin hidupnya bahagia, ingin hidupnya damai sejahtera, ya, ingin masa tua, pokoknya cinta damai. Makanya kenapa di surga itu terbentuklah alam yang seperti itu, bahagia, sejahtera, cinta damai. Tetapi ada makhluk-makhluk dewa yang gak bisa, padahal kepinginnya cinta damai, sejahtera, tapi gak bisa. Sehingga mereka akhirnya meskipun fisiknya dewa, mereka berubah. Ada yang menjadi asura, asura itu dewa. Asura itu dewa. Kemudian menjadi yangka, yangka itu namanya orang badan binatang. Kalau asura itu kan raksasa. Kemudian gandaba, gandaba itu apa ya, makhluk dewa yang senang main musik-musik sundawi. Jadi Dewa Sangka itu melihat semua dewa inginnya tentram, bahagia dan damai. Tapi kenapa mereka gak bisa memenuhi keinginannya? Karena mereka akhirnya terjatuh ke alam dewa itu. Itu tadi ada asura, ada yaka, ada gandaba ya. Jadi nilai itu tingkatnya lebih rendah walaupun sama-sama dewa. Dia tanya, Sang Buddha, kenapa Sang
saya itu tidak menyerang dewa-dewa yang lain. Naga. Naga itu pun dewa. Nah, kenapa seperti itu? Nah ini, setelah bertanya, ya seperti biasa, saya sudah dewasa. Jadi Sangka itu bukan satu-satunya dewa yang sering konsultasi. Jadi banyak dewa. Bahkan di atas dewa itu ada Brahma yang meminta Sang Buddha untuk membabarkan dhamma, itu Brahma siapa? Sampati. Itu lebih tinggi dari Sangka. Gitu. Yang barusan saya kutip tadi Manggala Sutta. Itu pun dewa yang turun ke Jatawana meminta nasihat. Jadi banyak dewa dan manusia bersisi paham tentang berkah. Jelaskanlah tentang apa itu berkah utama. Sudah sebentar. Tapi konteksnya ini pertanyaan dewa Sangka tentang kenapa ya dewa maunya hidup berdampingan damai sejahtera tapi tidak bisa. Di alam dewa pun ada peperangan. Di alam dewa pun ada perkelahian. Jadi Sang Buddha secara singkat menjelaskan ada dua hal yang membuat persatuan, kedamaian itu tidak akan terwujud. Bukan hanya di alam manusia, tapi di alam dewa pun sama. Kekotoran batin inilah yang membuat kita tidak bisa hidup. Rasanya sulit bisa benar-benar damai sejahtera. Apa itu? Menurut Buddha ada dua. Issa dan macarya. Issa itu iri hati, macarya itu kekikiran. Macarya ini lawannya jaga. Jaga itu kan tidak kemampuan. Kalau iri hati ya sudah tahu ya. Berseberangan sama pemerintah itu berbahagia. Jadi apa itu iri hati? Ya udah jelaskan. Jadi, meskipun sama-sama dewa, kalau dewa itu ada yang sinonya ya, ada yang wajahnya ganteng cantik gitu ya. Itu ada dewa yang tidak sejahtera dan tidak secantik itu, itu iri hati. Padahal sudah sama-sama dewa. Ya sama di alam manusia itu. Ada yang cantik, ada yang ganteng gitu ya. Padahal sudah sama-sama manusia gitu. Hidupnya juga tidak berkesusahan gitu. Tapi ya itu iri hati. Hidupnya panjang ya, saya enggak gitu. Kok kamu kulitnya mulus, putih, sehingga gitu. Padahal itu sama-sama dewa, sama-sama manusia. Jadi ini hati. Bukan hanya secara penampilan, tapi juga secara materi. Sama gitu. Manusia maupun dewa sama. Ya di alam dewa, kalau yang terkait materi, istananya lebih megah. Ya kan, kereta kencananya lebih berkilauan. Iya, ya jelas gitu ya. Jadi kalau kita sama-sama berdana, yang satu maaf ya 50 ribu, yang satu 500 juta, ya walaupun katanya yang penting pikirannya, makanya itu juga itu satu hal ya, kalau karena. Nah jadi dewa itu gak akan pernah bisa damai sejahtera sama kayak di alam manusia karena ada sikap iri. Iri hati. Jadi ini tentunya gak perlu banyak lebar karena secara bahasa Indonesia juga jelas ya, iri hati itu. Nah yang menarik yang kedua sebenarnya yang dikatakan sikap kikir. Itu pelit itu bukan cuma
materi. Jadi yang dimaksud oleh itu adalah yang bersangkutan ini sering berpikir jelek terhadap dewa yang lain. Ya sama, kita juga sama. Sering berpikir jelek. Kita lagi duduk di sini, terus ada orang di sana sedang bicara, tapi mereka berdua sedang kata-kata kita. Iya. Jadi pikir di sini bukan cuma karena tidak berbagi, tapi ini juga memunculkan sikap curiga. Akhirnya dia manifestasi yang paling puncaknya adalah kepikiran. Udahlah, kakak sering ngomongin saya gak peduli ya, dia mau susah. Emang? Ya, oh, ya kalau bahasa Indonesia overthinking lah ya, terlalu berlebihan. Jadi kalau bahasa kita lebih bagus. Sujud. Sujud. Ya, selalu berprasangka buruk. Padahal kita harusnya dibalik. Kita harus selalu berprasangka baik. Sebenarnya itu sangat boleh dibilang ngomongnya gampang. Tapi sikap pikiran kita ini kan sulit untuk bisa selalu belajar kita berpikir baik, berprasangka baik. Jokeli ini dipakai-pakai orang, kita cerah, pakai-pakai balik kan? Jarang banget kita betul. Siapa ini darah ini kita di kampung mungkin? Kan jarang banget kita berpikir. Negatif lagi kita bikin. Nah ini dua faktor yang menurut Bunda itu bukan cuma di alam dewa, tapi di alam manusia juga. Inilah makanya kenapa bukan antar negara aja, bukan suami istri begitu. Jadi suami istri begini ya, rukun, bahagia. Isi handphone-nya apa? Ya kan? Kita periksa. Itu hal dasar dalam membuat kehidupan ini jadi sulit mencapai kedamaian. Kita selalu merasa curiga. Kita sulit untuk selalu berprasangka baik. Itu sulit. Makanya selalu timbul pertengkaran, perselisihan, permusuhan, persaingan, lagi pertempuran. Karena gara-gara itu tadi, iri hati dan curiga, berprasangka buruk, atau macamnya. Macamnya ini kalau bahasa Balinya letterlux, artinya kikir. Tapi kalau dalam konteks ini dia berpemikiran jelek gitu. Nah ini bolak balik, orang selalu lupa bahwa selalu bilang mari kita bersatu, mari kita berdamai, mari kita apa lagi gitu ya, yang baik-baik lah yang terus-terus. Tetapi dia lupa bahwa ketika dia berkumpul perjuangannya gitu ya, terus ada satu yang dipilih menjadi pimpinan ya, mulai ada rasa tidak senang di kelompok itu. Kenapa yang itu yang dipilih jadi pemimpin, kenapa bukan saya? Oh ini khas sekali kalau baca cerita-cerita sejarah. Saya kan sekarang tuh ikutin sejarah ya. Banyak, gua kalau saya sejarah Tiongkok tuh lebih panjang, banyak kerajaan-kerajaan, juga kerajaan atau tapi intinya iri, kemudian bersemangat terus, perang terus, perang terus.
di zaman Konghucian mulai mungkin Sionisme itu berkembang, baru mereka itu masuk ke dalam era damai. Jadi Indonesia juga sama. Waktu kerajaan berdirinya kerajaan Majapahit, sampai ada barang agama timbul di Bineka Tunggal Ika, itu karena hidupnya damai di dalam negara kertadama itu. Mengatur cara hidup berdampingan, agama-agama yang berbeda itu berdampingan. Tetapi apa peraturan apa? Rajanya ini, Raja Majapahit ini punya selir. Punya selir, dan selirnya kalau anak raja langsung dari permaisuri ya. Gitu. Nah ini saya dapat. Oh, punya ini lalu. Dan seterusnya dan seterusnya ada orang atau keluarga raja kita pergilirkan kerajaan Islam dan seterusnya ini sejarah menyimpang sedikit tapi intinya begitu. Kita di kehidupan sehari-hari sama, kita telah akhiri kita sendiri dalam pergaulan. Di lingkungan ya, lingkungan komplek RW gitu. Jadi saya selalu dorong. Saya pernah RW. Jadi di sana sih cukup. Jadi kalau menghayati ada Isa dan Macaria, ini saya selalu bisa membuat mereka ingat lagi. Dulu waktu pemilihan RW saya ingat dua, yaudah saling biarkan kompetisi ada kalah dan menang, tetapi bagaimana yang kalah bisa kita ajak juga supaya bisa nanti diri dan itu pemuda selalu jualannya itu bukan patah aduh saya RW-nya lihat begini. Kita bayang orang aja orang itu belum tentu baik loh kita. Atau kita baik pun kadang-kadang orang curiga. Baik-baik gua. Ya kan? Itu baik-baik gitu. Biasanya ngomongnya tuh lu, kok tiba-tiba main ya. Ya, kita kan itu sebenarnya itu di kehidupan kita. Sama sebenarnya. Iya. Ya kan? Tadinya apa tuh? Judas, tawar. Kan tiba-tiba baik. Ini makanya mau gue kasih ke besok. Ya jadi ya singkat cerita akhirnya Dewa Saka mau menyadari bahwa oh ya seperti itu. Ya bahwa ya seperti akhir cerita itu di suka itu ya seperti biasa Dewa Saka ini berbahagia. Oleh karena itu dia sejak saat itu pun terus mengingatkan. Ya sekarang kita sudah belajar tentang Isa dan Macari, itu mesti saling mengingatkan. Ini sebelum punya wihara besar, akur-akur kan. Tapi coba nanti ntar udah punya wihara yang besar, dua lantai, yang mulai. Ada yang masalah daun jendela aja bisa ribut. Berpemikiran jelek ini atau kadang-kadang perlu pemikiran jelek ini
Pemikiran jelek itu katanya untuk waspada, bukan, itu salah. Itu waspada yang salah. Karena apa? Kalau kita berpikir jelek terhadap seseorang, walaupun kita bilang saya jaga-jaga kalau ditipu atau dia, tapi pikir negatif kita terhadap orang itu, kalau buruk ini sudah habis. Apa ya? Tanggung. Karena kita sudah memikir orang ini ya, orang ini. Mestinya itu kita agak perhalusnya gitu. Saya sih yakin orang ini baik, tapi perlu antisipasi aja gitu. Jadi biasanya kalau diterapin di apa ya, berhutang lah misalnya, orang berhutang pada kita, saya mau hutang 5 juta, nah, merasa orang ini kalau dikasih hutang dibayar gak ya, atau kabur gak ya, itu sebenarnya kita itu alamiah banget ya. Tapi kita sudah berpikir hal yang jelek. Ya sebenarnya kalau secara damai ya kita harus menganggap semua orang baik. Dengan cara apa? Dengan cara kita menata pikiran kita sendiri. Aduh orang ini mungkin dia butuh ya 5 juta ya. Tapi saya timbang-timbang, saya merasa karena saya mau membantu dia, ini saya anggap bukan hutangan. Karena ini agak bukan hutangan, saya tidak harus ketemui dia dengan saya kasih 2 juta. Tapi kamu perlu bilang, ya saya kasih 2 juta, kamu tidak usah kembali. Kadang-kadang kita perlu berpikir seperti itu supaya apa? Supaya kita merasa bahwa tidak selalu membuat kita selalu berpikir buruk terhadap orang. Inilah latihan-latihan yang menurut saya di kehidupan keseharian tidak mudah ya. Kita berinteraksi sama orang yang sangat berbeda-beda. Ada yang benar-benar susah gitu, ada yang benar-benar gitu. Tapi karena kita merasa selalu waspada, ya itu jadi begini. Ada yang mengingatkan saya, kita kalau baik sama orang tuh ya baik aja gitu, pokoknya opak sepenuhnya, bener kan? Kurang juga, karena Buddha itu mengajarkan Brahma Wihara ada yang keempat, yang orang biasa lupa, selalu ingatnya metta, terutama metta kan, mudita, karuna, ini yang terakhir ya. Upeka ini jangan sekali dibicarakan. Upeka ini jangan dibicarakan. Padahal sifatnya ini, tempatnya ini harus seimbang. Meta ya harus punya upeka, karuna harus punya upeka, mudita harus punya upeka, dan upeka sendiri harus punya upeka. Nah ini yang kita mesti paham bahwa ajaran Buddha ini harus ya, gak gampang kita mengerti. Kadang-kadang kita mengerti ini kadang salah juga. Di beberapa interaksi saya beberapa waktu terakhir ini terkait masalah mental kita kasih. Jadi ini ada di kantor saya seorang pimpinan manajer selalu datangnya telat. Ketika ditanya kamu kenapa telat, saya ngurusin mama saya dulu pak, karena mama saya pikun. Udah pikun tapi masih kepinginnya asal terpagi, karena biasa itu karma biasa. Jadi kalau bangun tidur mandi apa masak air, kan dia pikun. Masak air itu dia pakai panci, dia kasih minyak, dia pikun. Terus di
istirahat aja tadi. Ya udah, bagus. Satu, kedua, kalau pagi-pagi kesehariannya ya bang, pasar ke pasar. Jadi ya di pasar. Ya, yang orang udah bingung. Emosi kamu copot jabatan kamu dari manajer menjadi staff itu merasa kesal kamu berbakti sama orang tua bukan itu sebenarnya demi kasih sayang kita kepada kamu ya kan karena gini loh kalau dia sebagai pimpinan dia harus mengatur 7 orang timnya dia dan dia selalu gimana mau kerjainnya? Nah, hal-hal yang seperti ini lah yang kita berpikir oke, kita mesti seimbang. Nah, sekarang dengan dia tidak menjadi manajer, itu justru kita bebaskan waktunya untuk silakan kita main perawat, mama kamu. Sekarang lebih ringan, gitu. Jadi itulah yang membuat kadang-kadang meta itu tanpa UPK ya seimbang ya jadi ya cerita malam ini
hati terhadap iri hati kita. Di dalam dalam ada ini kotoran batin ya. Selama seseorang memiliki kotoran batin, maka apa sikap dan konsentrasi orang tersebut tidak akan pernah menembus. Jadi hati-hati, selama kita pakai nama kita belajar damai, belajar damai, tapi kok gak pernah menembusan. Karena kita masih memiliki iri hati dan hati macaria, berpikir yang buruk tentang seseorang. Sama juga seperti itu, saya celaka, ini kamu buruk saya nih, kamu buruk. Jadi berpikir jadi tentang diri sendiri. Kan ada cerita juga ya, banyak yang berbeda tuh banyak yang dapat. Ketika seseorang udah terburu-buru ke bandara, tiga pesawat, ketinggalan karena macet kan, pesawatnya terburu-buru. Dia udah berasa marah, nggak senang, dongkol dengan menit, 10 menit kemudian dengar pesawat yang harusnya dia naikin itu nyungsep jatuh di lautan. Akhirnya apa? Iya. Sama. Iya, sama. Nah itu dari marah-marah. Iya kan, lupa lagi marah-marah. Jadi hal-hal yang seperti inilah yang menurunkan Buddha kita harus sederhana dan sangat keseharian, tapi ini penting. Bagaimana kita sekarang mulai berpikir baik terhadap lain, baik terhadap kondisi, ya, atau ada hal yang ngeselin kita, ya selalu harus bilang ini. Bagaimana itu sebagai lantaran orang yang ngeselin, kita harus bilang ini guru kesabaran saya, ini guru kesabaran saya, ini guru kesabaran. Kita bisa lakukan itu lebih banyak lagi.
Gini, tips yang paling gampang itu adalah memprogram diri kita. Jadi sebenarnya kenapa ibu bapak bisa paham-pahamnya itu kan saya program diarahkan, ya, ya. Bagi kita kan begitu, makanya kenapa saya bilang jangan paham dulu. Karena kalau program itu coba apa eksperimen dengan pengalaman masing-masing. Meditasi langsung merem terus berarti nafas apa? Meditasi berarti nafas dengan matanya melek dulu. Bukan sensitif, kalau yang perhatian itu akan beda, lebih ringan yang membuka mata. Dia itu aja mata, nanti kalau kita udah tutup, dia tutup sendiri. Nanti pelan-pelan hitungannya dilepasin. Apa sih begitu kan?
tingkat pikiran kita bisa susah, itu udah tingkat tinggi gitu. Overthinking itu kadang-kadang yang orang suka bilang lebay nih. Overthinking itu sebenarnya gini ya, overthinking itu diperlukan buat orang-orang yang selalu punya perencanaan. Kadang-kadang itu bagus. Saya tuh di kantor ada orang yang suka overthinking, tapi saya manfaatin. Ini saya mau buat misalnya belajar ini, tolong pikirin jeleknya apa. Ya tadi kembali lagi ya, jadi kita ini ada satu ketika memang ya perhatikan sih, ini yang paling besar ya. 95% itu manusia cocok dengan objek nafas. Tapi nanti kalau sudah mulai mahir, nafasnya sudah mulai halus, nafasnya sudah mulai susah diketahui, juga mulai pindah. Lihat pikirannya. Jadi kita orang lihat pikiran. Sekarang lihat pikiran. Biasanya langsung diam pikiran, kosong. Tapi kalau kita diam, nanti dia mulai. Dia ngoceh, ini ngapain sih, lama bener sih, udah jam berapa, ini udah mudahan. Atau ini udah 10 menit nih, ini udah 10 menit nih. Jadi dia ngoceh sebenarnya. Di dalam batin ibu bapak ketika di dalam meditasi itu ini masuk keluar, kita membandingkan masuk keluar di dalam hati kita. Nah itu sebenarnya pikiran, tapi nggak apa-apa karena kita mengulang. Nanti ada satu ketika yang ngoceh masuk keluar, masuk, nafas keluar, itu yang mau cair di dalam, itu dilihatin dengan apa? Kesadaran. Nanti ketika dia diam, itu nikmatnya luar biasa. Keheningan yang dimaksud, keheningan meditasi itu tercipta. Ketika yang tadi yang suka ngoceh-ngoceh di dalam batin itu, pikiran itu berhenti sebentar. Seperti kita ini lagi bergesek, tiba-tiba mati lampu. Kan hening kan? Suara kipas angin berhenti, suara AC berhenti. Tapi itu sebentar aja. Kita langsung bilang, mati lampu. Gitu kan? Padahal coba kita diam. Diam. Itu keheningan. Dan itulah alat-alat meditasi. Itu kalau kesadaran berhasil sering kontak seperti itu, hidup kita di kesadaran kita ini jadi lebih damai. Karena setiap kali ada hal yang gaduh, kita selalu mengerti. Ini pusing banget ya, ini kenapa ya? Kita jadi kesadaran kita jadi meningkat. Kesadaran kita jadi meningkat, jadi waspada. Ini apa? Jadi dia tinggi kesadaran. Nah ini diinginkan dari ajaran Buddha, kita menjadi waspada. Setiap saat jadi waspada. Persis seperti kalau kita mau nyebrang jalan, maka kita sembarangan. Ya, kita tingkatin kesadaran loh. Lihat tembok kanan kiri, kita jadi waspada. Nyebrangnya kecepatan yang agak lebih cepat. Itu loh waspada. Iya, waspada seperti itu melelahkan, karena kan gak perlu sampai segitu kan. Tapi ya kesadarannya sama. Kita harus waspada. Waspada terhadap apa? Jangan-jangan saya berbuat itu, jangan-jangan saya melanggar sila. Itu waspadanya seperti itu. Jangan-jangan saya berpikir jelek terhadap orang lain. Jangan-jangan saya benci terhadap diri saya sendiri. Kan ada tuh orang yang benci dengan diri sendiri. Itu mata saya gak sipit ya. Itu kuping saya kayak sebelah ya. Jadi dia benci terhadap diri sendiri. Kan kebencian. Kenapa
sih gigi saya miring? Aduh, kenapa sih kaki saya sakit? Jadi dia membenci kondisi dirinya sendiri. Itu benci ya? Nah, itu yang sebudak katakan waspada itu. Nah, ini yang bisa terjadi. Bolak balik saya katakan, kalau kesadaran kita udah sering kita lakuin, sering kita kondisikan, dia akan berfungsi mengarahkan kita supaya hidup kita ini waspada dan yang hidup kalau sudah waspada ya selamat, bebas dari alam sengsara. Empat alam sengsara itu kita bisa hindari, kan? Satu, berbuat baik, menjaga pikiran, menjaga ucapan, menjaga perbuatan. Iya, kalau udah seperti itu ya menjauhi empat alam buruk, kan? Alam peta, sederhana kan, cuma gara-gara kita memperkuat kesadaran. Dan caranya bagaimana memperkuat kesadarannya itu tadi dilatih, ayo dipertahankan, sadar. Ya, jadi seperti itu. Dan saya juga sadar untuk punya uang. Ya, ada yang mau bertanya atau kita mau sudahi? Saya selalu senang kalau isi di sini tuh tentang kenapa ya. Jadi saya merasa ada hal yang saya kepinginnya tuh kita semua itu benar-benar dapat manfaat dalam itu. Saya merasa saya harus kasih banyak sesuatu yang saya tahu. Yes, sir.